Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Anak Karanganyar. Sekarang ini di acara Batik On The Street di Karvide Karanganyar. Ya. Dari mana mas? Dari Girilayu. Ini acaranya sangat menarik sekali untuk memperkenalkan buat adik-adik semua, khususnya yang pengen belajar membatik. Kami dari Batik Girilayu membimbing adik-adik agar bisa membatik semua. Pesan-pesan buat anak-anak pada hari ini, saya harap buat adik-adik semua harus bisa membatik semua. Karena ini adalah warisan dunia dari UNESCO. Batik ini dilindungi agar tetap menjadi ikon di Indonesia, khususnya di Karanganyar. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Yuk kita lihat yuk teman-teman. Di kantor Arsip dan Perusakan Daerah Karanganyar dan kawan-kawannya mempersembahkan acara bertajuk Batik On The Street. Kami laksanakan kegiatan ini dengan maksud dan tujuan adalah mengenalkan budaya batik pada anak-anak kita, karena batik sudah diakui dunia bahwa itu adalah warisan budaya bangsa Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara membatik bersama di Karvide ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pengalamannya? Ini membatik pertama aku bersama teman-teman, seru banget rasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, suka ya berarti ya. Besok mau belajar lagi ya. Oke, terima kasih. Kita pinjam gambarnya? Boleh pinjam sebentar. Aduh. Sini. Ini di Arjuna gambar apa sih? Susah nggak buatnya? Baru pertama kali agak susah. Oh, baru pertama kali agak susah. Berarti kalau baru pertama kali agak susah, biar gampang, biar mudah, biar suka harus lebih rajin berlatih lagi. Rumahnya mana? Kokoh Baru. Oh, dekat saja di situ toh. Wow, lagi aja Pak Yun. Oke, silakan dikumpulkan. Anak gampang. Atma, kelas berapa? 5. Oke, gimana membatik? Ceritain. Sama susah. Masih susah. Oke, berarti harus kira-kira kalau besok membatik lagi mau nggak? Mau. Kalau cita-citanya jadi apa? Dokter. Amin. Semoga. Angkasawan. Angkasawan. Luar biasa. Semua cita-cita itu luar biasa ya kayak. Ini baik hati ini. Selamat, gak apa-apa. SD Karanganyar 1. Prestasi. Yes. Narkoba no. Belajar yes. Yang akan membuatmu tegar berdiri.